kita sedang menghadapi satu pandemi dunia yang sedang marak di media sosial dan ada memang sedang ada di hadapan kita. Satu pandemi baru sebenarnya, walaupun dengan jenis virus yang sama, COVID-19. COVID-19 ini sebenarnya adalah virus, jenis virus corona, disebut corona karena bentuk virusnya memang seperti mahkota, makanya disebut corona. Jenis virus ini adalah jenis virus yang satu keluarga, satu family dengan yang menyerang di MERS, juga menyerang SARS beberapa tahun lalu dan juga sempat menghebohkan. Tapi kali ini mungkin karena perkembangan media sosial dan sebagainya tampak memang sangat besar pengaruhnya di kehidupan kita. COVID-19 ini adalah jenis virus yang menyerang utamanya pada memang saluran nafas, reseptor-reseptor yang dia senangi dan dia bisa hidup ada pada utamanya pada saluran nafas. Ada beberapa di tempat lain tapi utamanya di saluran nafas. Oleh karena itu gejala yang dimunculkan memang adalah gejala-gejala infeksi saluran pernafasan dan mungkin yang agak sedikit sulit karena menyerupai gejala-gejala saluran infeksi pernafasan yang lain, batuk, demam, kadang-kadang sesak. Nah, ini gejala-gejala awal. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti ini, maka sebaiknya kita yang sedang berada dalam pandemi ini harusnya aware untuk memeriksakan diri. Namun, terlepas dari itu, kita sebagai seorang muslim tentunya harus sadar dan tahu bahwa COVID-19 ini juga tetap adalah makhluk Allah. Dia tunduk di atas perintah Allah dan semua terjadi ini kita sadari sepenuhnya secara akal kita, iman kita bahwa ini adalah takdir Allah SWT. Dan makhluk ini juga seperti yang saya sebutkan tadi juga adalah makhluk Allah dan dia tunduk sepenuhnya di atas kekuasaan Allah SWT. Cuma kita hanya harus menempatkan bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini dengan paradigma yang benar dalam Islam sehingga kita bisa adil mendudukkan sikap kita terhadap penyakit ini. Bagaimana kita mendudukkan antara dia takdir Allah dengan fenomena medis yang memang terjadi. Kalaupun walaupun kita tidak minta ini berkembang dan akhirnya menyebabkan kematian, kita juga harusnya sadar bahwa kematian yang diakibatkan oleh COVID-19 ini, yang penting adalah kita sadar bahwa bukanlah COVID-19 ini sebagai seorang muslim, bukan COVID-19 ini yang menyebabkan kematian, karena sebab kematian bagi kita seorang muslim adalah takdir Allah SWT. Dan ajal telah sampai, takdir Allah SWT, maka tegaklah kematian itu. COVID-19 ini ada sebagai, dalam beberapa literatur disebutkan sebagai al-hal atau peristiwa yang menyertai akhir dari kematian itu. Jadi ada yang kena COVID-19, ada yang mati, dan ada juga yang tidak. Itu artinya bukan COVID-19 ini sebab kematian. Sebabnya adalah memang kita harus imani bahwa takdir Allah SWT. Tapi bukan karena seperti itu akhirnya kita menjadi abai dengan seluruh perhatian-perhatian dan seluruh instruksi-instruksi yang diberikan kepada kita. Dia tetap penyakit yang harus kita hindari. Oleh karena itu, dengan membawa paradigma yang benar tentang penyakit ini, kita juga harus bersikap pertengahan, tidak juga ekstrem kanan, menganggap ini takdir sepenuhnya, menyerahkan kepada Allah tanpa kita berusaha, dan juga tidak ekstrem kiri yang menganggap oh ini hanya peristiwa alam, natural science saja, tidak ada kaitannya dengan Allah SWT. Kita hanya harus ada di pertengahan untuk bisa bersikap adil. Mungkin seperti itu teman-teman sekalian. Nah, lalu bagaimana kita menghadapi wabah pandemi ini? Tentunya kita harus mempersiapkan diri. Yang pertama sebagai seorang muslim kita harus berdoa. Berdoa kepada Allah karena kita yakin dan sangat percaya bahwa virus ini, penyakit ini adalah makhluk dari Allah. Dan Allah lah yang berkuasa menurunkan kepada makhluknya dan juga mengangkat dari makhluknya itu. Yang kedua, yang harus kita lakukan sunnah-sunnah Nabi. Berwudu ini sangat efektif untuk menjaga kesehatan pernafasan kita, saluran nafas, menjaga kesehatan badan kita. Yang ketiga, memakan makanan yang bergizi. Pasti dalam sunnah ada literatur kita, dalam teks-teks hadis kita, kurma ajwa. Karena
atau makanan-makanan bergizi lainnya, buah, sayur. Kenapa? Karena itu akan meningkatkan imunitas kita. Sistem imun inilah kalau dia kuat, virus enggan untuk masuk. Atau kalau dia masuk, virus ini tidak akan muncul sebagai penyakit karena imunitas kita jauh lebih kuat. Makanya imun kita ini yang harus kita perkuat. Dengan cara apa? Dengan cara makan tadi, boleh mengakan kurma ajwa dengan niat bahwa kita akan dilindungi oleh Allah SWT, makan buah, sayur, makan makanan yang sehat, bergizi, yang halal dan thayyib. Yang selanjutnya adalah tentu cuci tangan yang rutin, cuci tangan teratur sebelum dan setelah memegang benda apapun atau utamanya saat akan makan. Dan yang paling penting, mengikuti himbauan pemerintah saat ini untuk melakukan social distance, karena kita tidak tahu kalau saja, semoga tidak, ini tidak berhasil, mungkin kita akan masuk ke fase isolasi penuh atau isolasi wilayah atau yang sering kita sebut dengan istilah lockdown, dan itu sangat tidak kita harapkan karena konsekuensinya akan sangat banyak. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think I'm falling down.